dan dengan keberkahannya fit daraini di dunia dan
di akhirat, di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Fasol bermula syarat. Halaman 3, fasol bermula syarat. Bermula fasol artinya air yang suci, bukan itu? Bukan. Bawahnya lagi. 1, 2, 3, 13. Fasol bermula syarat istinja. Iya. Ini gaji. Ayo udah sini. Istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Fasol bermula syarat istinja. Istinja itu ialah membersihkan najis. Membersihkan najis namanya istinja. Bisa hadas kecil, bisa hadas besar. Dengan air. Umumnya pakai air. Umum. Bahwa ia ianya tuh istinja tersebut tuh domir ke istinja, bahwa ia ngebersihkan najis tersebut, menghilangkan bau. Pertama, baunya harus hilang. Setiap najis pasti ada baunya. Dan rupanya dan rasanya, tiga-tiga ya, ada tiga sifat: bau, rupa, rasa. Istinja orang sekarang dikenal dengan istilah bahasa, bahasa kampungnya apa ya, cebok. Minimal harus menghilangkan bau, rupa, dan rasa dengan air yang suci menyucikan. Gak sekedar air suci doang, air suci banyak, air aqua suci, air teh manis suci, air kopi suci, air limun, orang bukan limun, minuman limun, air limun suci, air kelapa suci, namun tidak bisa untuk menyucikan. Paham ya? Suci tapi tidak bisa untuk menyucikan. Air aqua enggak bisa untuk berwudu, dikarenakan dibuat khusus untuk air mineral untuk dikonsumsi. Enggak bisa. Walaupun berdalih ini airnya dari gunung, tetap aja kagak bisa. Karena bukan air mutlak. Air suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Ini airnya harus dengan air yang suci menyucikan. Berarti airnya air yang belum kena kobok, belum bekas dipakai apa-apa. Ya, air masih baru. Airnya masih baru. Belum dikopok.
ya kalau kita obok seukuran 1000 liter, seribu liter kita punya kolam kita 1000 liter kapasitasnya, itu dikobok dengan tangan yang tidak ada najisnya, itu nggak apa-apa kalau kapasitasnya 1000 liter minimal 3 liter 305 liter minimal disebut dua kulah itu ialah 305 liter minimal. Kalau sekarang kayaknya sih alhamdulillah zaman semakin canggih ya, tinggal putar keran doang, tinggal putar keran, nggak pakai nimba, orang dulu nimba dikerek, kalau sekarang enggak. Kayaknya udah paham ya masalah yang suci menyucikan. Demikian pula syarat-syarat membasuh tiap-tiap najis yang pertengahan. Najis yang pertengahan, ini bahasa dulu. Najis pertengahan itu ialah setelah buang air besar, setelah goit. Karena ada buang air kecil, ada buang air besar. Buang air besar yang dibuang bukannya air. Buang air kecil jelas air yang keluar itu kotoran. Kalau buang air besar yang dibuang bukannya air. Itu najis pertengahan namanya. Ya, itu lebih-lebih. Syaratnya banyak. Dikarenakan jangan sampai nunggu najisnya kering. Jangan sampai gokit dulu, buang air besar dulu, baru nyiapin air untuk istinja kelamaan. Siapin dulu airnya. Air untuk istinja, untuk cebok, baru buang air besar. Kalau airnya agak susah, agak sulit. Jangan sampai gokit dulu, buang air besar dulu, baru nyari air. Di saat ngebersihin, itu kotoran udah setengah kering. Agak sulit, minta maaf bahasanya. Agak sulit, karena penting sehari-hari kita jumpai. Penting, jangan sampai kita istinja atau cebok di kloset. Minta maaf, kloset tuh fungsinya untuk membuang kotoran doang, aman disiram. Istinjaknya kita jangan di situ. Kalau kita istinjak di kloset, otomatis dong kita punya kotoran amat dubur, itu jaraknya dekat. Ya kurang lebih sejengkal lah jaraknya, minta maaf ya. Itu kloset yang kita gunakan di rumah, itu umumnya klosetnya beda dengan kloset dulu. Kloset dulu di saat ngebuang langsung jatuhnya jauh, di bawahnya empang, jaraknya per meter antara dubur kemaluan belakang sama antara jatuh dan kotoran jauh. Kalau sekarang paling-paling di rumah kita klosetnya kurang lebih sejengkal dah ya, kurang lebih atau dua jengkal. Di saat kita jongkok itu dekat. Jangan sampai kita cebok di situ juga, nyiprat, kecipratan najis, kena najis, percikan najis, ya, dari air yang kita cebok, terus kena kotoran kita yang di bawah, mental lagi ke atas, minimal bagian dubur kita itu, pinggiran dubur kena, karena jaraknya tetap, cipratan yang nggak terasa karena berbareng dengan di saat kita cebok, dibarengin, makanya kita nggak terasa di saat itu karena percikan najis.